Bahkan tatkala saya baru bergabung dan jemaah, banyak yang menghujat, oh kamu sudah ikut ajaran sesat, ikut orang-orang zalim, oh ikut agung bid'ah, oh ikut orang-orang yang tak beres. Memang saya katakan, saya sudah dari dulu zalim, saya sudah dari dulu gila, saya sudah dari dulu tidak jelas, saya sudah dari dulu sesat. Tapi saya belajar yakin dan jadi Allah, berjanji dan jadi fina, dan dia belum sebulan. Kalau saya sungguh-sungguh di jalan ini, maka saya akan dibimbing oleh Allah di arah yang Allah ridhoi. Ini jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Anjak Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qad a'udzu billahi minash shaitanir rajim, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معدن كما دين الذهب والفضة فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sifat manusia ini hanya empat saja. Selain daripada empat sifat ini, semua sifat Allah. Kuat itu sifat Allah, hebat itu sifat Allah, kaya itu sifat Allah, alim itu sifat Allah, perkasa itu sifat Allah, sabar itu sifat Allah, penyantun itu sifat Allah. Maka hari SWT, pada dasarnya sifat manusia ini hanya empat saja. Kalau dia beriman maka namanya mukmin, dia lemah imannya namanya fasik, dia pura-pura beriman namanya munafik, dia tidak beriman namanya kafir. Maka hari SWT, hanya empat saja. Maka perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang mukmin. Hanya orang-orang yang beriman, yang betul imannya. Maka dalam satu ayat Allah katakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Telah wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang mukmin, kata Allah. Maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang sementara maupun di kehidupan yang akhirat yang selama-lamanya. Yang ditolong oleh Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka saking pentingnya iman ini hari Subhanahu wa taala. Maka ini hendak kita ulang-ulang hari suatu. Maka dalam hari suatu dalam satu hadis Rasulullah SAW sabdakan, Rasulullah SAW umpamakan manusia. Apa kata Rasulullah? An-nasu ma'adin. Manusia itu bagaikan barang tambang. Ma'adin dahabi wal fiddo. Sebagaimana barang tambang emas dan perak. Fakhiyaruhum fil jahiliyah. Maka mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Mereka pula yang menjadi terbaik di zaman Islam. Idza faqahu. Ini Rasulullah SAW tafsirkan umpamakan kita di barang tambang. Berbicara tentang barang tambang hari suatu ta'ala. Siapa yang menyangka tanah Arab itu tuh gersang, tandus, panas, kering, padang pasir. Tapi ketika digali potensi di dalamnya, ternyata ditemukan banyak minyak bumi yang berharga. Siapa yang menyangka tanah Irian, tanah Papua sana, semak belukar, hutan belantara, mungkin orang memandangnya serem, takut. Tapi ketika digali potensi-potensi di dalamnya, ternyata ditemukan banyak titik-titik emas yang berharga. Hari ini siapa yang menyangka orang yang tadinya preman, badannya penuh tatoan, musri mau mabukan, ketika digali potensi-potensi di dalamnya, ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang berguna untuk ini agama. Allahu Akbar. Maka hadirin Subhanahu wa taala, potensi yang ada dalam diri manusia inilah iman, Saudara. Berbicara tentang iman, hakikat iman sejati, Saudara. Tidak bisa hanya kita dengan belajar-belajar, Saudara. Mungkin masalah ilmu, praktek sholat kita bisa belajar. Hafal-hafalan Quran bisa dengan belajar. Tentang bagaimana bacaan doa-doa kita bisa belajar. Tapi namanya iman tidak bisa hanya belajar dan mengajar, Saudara. Karena Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, Saudara, surat Thoha.
Allah ceritakan tentang seorang nabi besar, Kalamullah, Nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Ini belajar imannya langsung kepada Allah. Yang belajar nabi, yang mengajarnya Allah. Pelajarannya iman. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal berjalan satu perjalanan bersama keluarganya, maka Nabi Musa meninggalkan keluarganya karena melihat di balik gunung itu ada satu cahaya. Maka Nabi Musa berkata pada keluarganya, kau tunggu di sini, siapa tahu di tempat cahaya itu aku dapat pertolongan atau dapat petunjuk. Tatkala Musa mendatangi tempat cahaya tersebut dari suatu Allah, ternyata ada seruan. Ya Musa, ini anna rabbuka. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Fahlana laika, maka lepaskan rompahmu. Lepaskan kau punya sendal. Innaka bil wadi al-muqaddasi tua, kata Allah. Sesungguhnya kau ini sedang berada di lembah suci tua. Yang mana ada salah satu tempat pembelajarannya itu madrasah yang luar biasa suci di tanah najis. Innaka bil wadi al-muqaddasi tua. Maka kata Allah diteruskan dari Allah, wa ana akhtartuka, sesungguhnya aku telah memilihmu, fastami lima yuha, maka dengar apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Ulama kita katakan, Allah katakan, dengar apa yang akan aku ajarkan kepadamu. Maka Allah SWT ajari Nabi Musa ini kalimat iman. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Diajari kalimat iman, yang mengajar Allah, yang mengajar Nabi. Pelajaran tauhid, pelajaran paling tinggi dalam Islam. Maka ada suatu yang di kalimat iman diajarkan. Maka Allah uji dari suatu Allah tes. Apakah iman yang sudah masuk dalam hati Nabi Musa, maka Allah uji. Maka Allah tanya, wa matim kami yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kau itu Musa? Maka Nabi Musa menjawab, ya aswaya, ini tongkat saya. At-tawakka'u halaiha, membantu aku dalam melangkah. Wa'ushubiha ala ghanami, aku pukul daun untuk kambing-kambing aku. Waliafiha ma'arib ukhra. Dan banyak manfaat-manfaat yang lain, ya Allah. Padahal tadi baru diajarkan oleh Allah, innani anallah, la ilaha illa ana. Maksudnya apa? La nafiyah illa ana. Tidak ada yang bisa beri manfaat kecuali aku, Musa. Mengapa kau katakan tongkatmu banyak manfaat? Waliafiha ma'arib ukhra. Banyak manfaat dan keuntungan-keuntungan lain, ya Allah. Maka gagal dari SWT iman yang ditanyakan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dalam ujian iman. Gagal padahal yang mengajarnya, yang mengajar adalah Allah, yang belajar Nabi. Maka hari SWT Allah uji lagi dalam tes daripada ujian yang kedua. Alkiha ya Musa, lemparkan tongkat tadi Musa. Yang kata kamu banyak manfaat, tongkat tadi kau lemparkan. Maka ketika dilemparkan oleh Nabi Musa itu tongkat, diubah oleh Allah menjadi ular yang besar, yang bergerak dan cepat. Hayatan tasna. Ular yang bergerak cepat dari sana. Maka hari subhanahu wa ta'ala, Musa pun lari ketakutan dari ular tersebut. Maka kata Allah, wahai Musa, kenapa engkau lari? Bukankah tadi baru diajarkan, la ilaha illa ana. Maksudnya apa? La dhoro illa ana. Tidak ada beribu-beribu kecuali aku, kata Allah. Buktikan iman yang kau pelajari tadi. Buktikan iman yang kau telah kau dengarkan kau pelajari tadi. Maka hari subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa pun takut kepada ular, tapi lebih takut lagi kepada Allah. Maka Nabi Musa pegang itu ular dan diubah oleh Allah SWT menjadi tongkat kembali. Bingung Nabi Musa. Tidak masuk iman yang dipelajarinya walaupun Allah yang mengajarkannya. Maka hari subhanahu wa ta'ala, Allah beritahu kepada Nabi Musa AS bagaimana supaya tauhidnya betul, iman yang sempurna, lepas daripada kesyirikan. Apa kata Allah? Ilhab illa fir'auna innahu togo. Kau datang itu Fir'aun, sungguh itu melampaui batas. Kau tazkir itu Fir'aun. Kau dakwah itu Fir'aun. Maka hari subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa ini tahu betul siapa itu Fir'aun. 70 ribu bayi dicincangnya hidup-hidup pada saat itu. Dan dia sedang mengejar daripada Nabi Musa AS. Maka dengan ketakutan kekhawatiran Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku untukku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku untukku, wahlul 'uqdatam min lisani, cabut kekeluhan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataan. Maka berangkat Nabi Musa alaihi salam membentangkan iman yang dipelajarinya tadi dalam medan dakwah. Maka ketika Nabi Musa telah membentangkan iman dalam medan dakwah hari Ta'ala, mencari Fir'aun sampai di Mesir, ternyata Fir'aun yang ketakutan. Sama seperti kita hari ini. Apabila kita mau dakwah, kita takut orang itu badannya besar, kumisnya panjang. Oh. Padahal tatkala kita bentangkan iman dalam dakwah, mereka yang ketakutan. Ini sudah jadi kaidah, sudah sunat Tuhan, ciptakan oleh Allah, sudah jadikan contoh oleh Allah SWT. Ketika itu Fir'aun ketakutan dan mengerahkan daripada anak buahnya saja. Penyihir-penyihir daripada pesir dikumpulkan oleh Fir'aun untuk mencekal daripada dakwah Nabi Musa. Kurang lebih hari Syaitala ulama kita katakan 8,000 penyihir berkumpul di hadapan Nabi Musa. Membawa tongkat-tongkat dan buhul-buhul. Dan melemparkan dan menyihir daripada buhul dan tongkat tadi menjadi ular semua.
Atau ulama kurang lebih 1600 ular berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi herannya Allah SWT, anehnya Nabi Musa tidak lari. Kemarin satu ekor ular mengejar Musa, Musa lari ketakutan. Oh. Kenapa? Karena kemarin Musa baru belajar, hari ini Musa sudah menjadi seorang da'i. Mulai ketakutan, keraguan sudah dicabut oleh Allah SWT. Namun masih grogi, maklum, masih baru pertama kali berdakwah. Oh. Sama seperti ini kalau pertama kali berdakwah, berdakwah. Maka kata Allah, ya Musa lah takut, wahai Musa jangan kau takut, inna kalau antara Allah, kau yang akan menang atas mereka. Selagi kau terus besarkan nama Tuhan. Maka Nabi Musa terus berdakwah oleh Allah SWT. Maka diperintahkan oleh Allah SWT Nabi Musa untuk melemparkan tongkat tadi ke arah ular-ular yang banyak tadi. Maka tongkat Nabi Musa diubah oleh Allah menjadi ular yang besar dan memakan semua ular punya milik penyihir. Maka tuntuk penyihir, maka dapat tazkilan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun belum dapat hidayah, tapi Nabi Musa sudah mentangkan iman dan berdakwah. Maka Allah beri hadiah berupa tazkilan, yaitu penyihir-penyihir tadi taat kepada Allah dan ikut pada Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa terus hari sudah berdakwah. Bukan dia sudah dapat tazkilan, dia sudah lagi berdakwah. Bukan dia sudah jadi suruh, jadi faisalat, jadi jumidah, dia lagi dakwah. Dia terus membesarkan Allah. Dia terus menafikan kehebatan makhluk dan menisbatkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Mengenalkan umat manusia ini kepada Allah. Mengajak umat manusia agar cinta dan takut hanya kepada Allah. Maka hadir SWT yang namanya da'i, karena akan diuji oleh Allah SWT bukan untuk menghinakannya, tapi untuk memuliakan mereka hadir SWT, untuk meninggikan derajat seorang da'i di sisi Allah SWT. Maka da'i tidak henti-hentinya diuji oleh Allah SWT. Maka diuji lagi Nabi Musa AS, ujian yang sangat besar. Di mana? Ketika lautan luas membentang hadir SWT, Fir'aun dan bala tentara mengejar di belakang hadir SWT. Ribuan tentara ingin membunuh dan menghancurkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Maka saat itu hadirin saudara melihat kejadian seperti itu, maka kaum Nabi Musa ini ketakutan hadirin saudara. Ya Musa, innal mudrakun, wahai Musa, sesungguhnya kita akan terkejar, matilah kita ini, binasa kita ini. Padahal hadirin saudara, kaum Nabi Musa ini diajari langsung oleh Nabi Musa. Dibimbing oleh Nabi Musa, diajari sholat, zikir hadirin saudara, dibimbing rohani mereka. Maka mereka itu zikir sampai bercahaya gua hadirin saudara. Bani Israel ini, maka Allah SWT dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyidnya bukan kiai atau wali, tapi nabi. Tidak ada derajat kiai atau wali yang bisa menyalahkan nabi. Mursyidnya seorang nabi, diajari suruh dan ibadah sebagai Nabi SWT. Tapi apa yang terjadi? Mereka takut dari SWT dan Fir'aun. Mereka terkesan mati kita, binasa kita. Kenapa? Karena umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa tidak berdakwah. Maka kita ada ketakutan dari SWT, terkesan dan keadaan. Maka sehebat apapun kita menyautkan iman kita dalam sisi ibadah, maka tetap akan terkesan dari kehidupan-kehidupan Insya Allah. Takut dengan corona sehingga takut ke masjid Insya Allah. Takut dengan corona sehingga takut silaturahmi. Takut corona sehingga takut kita menempatkan senyum kita, kita tutup pakai masker-masker. Kenapa? Karena takut, karena tidak kita bertangkan iman dalam bidang dakwah. Nabi Musa AS yang senantiasa berdakwah, apa jawaban seorang dai? Apa jawaban seorang yang biasa menampikan kekuatan malu menisbatkan diri kepada Allah? Maka kata Nabi Musa, kalla, tidak akan mungkin kita binasa, sekali-kali tidak, kita akan mati. Inna ma iya Rabbi sayatin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nabi Musa tidak katakan lagi inna ma iya asoya, sesungguhnya bersama pada tongkatku, tidak. Padahal tongkat yang tadi sudah banyak kekuatan, banyak manfaat, sudah bisa daripada membadi ular, maka Nabi Musa bisa dinafikan dari Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa hari-hari membesarkan Allah, mendakwakan kehebatan Allah. Maka dia katakan inna ma iya Rabbi sayyidin, dia akan memberi petunjuk kepada Allah. Maka datang perintah Allah SWT, ya Musa, anigrib bihasokal bahar, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke arah lautan itu. Maka diperintah oleh Allah SWT untuk memukul lagi Musa tanpa pikir-pikir dan disuruh Allah. Ini kalau Nabi Musa pakai logika, Nabi Musa main pikir-pikir, ini tidak masuk akal. Ini air tidak ada salahnya, kenapa mau dipukul? Alangkah lebih bagus tongkat dilemparkan biar jadi ular lagi untuk makan Fir'aun. Tapi dia meyakini ini perintah Allah, di balik perintah Allah ada janji Allah, di balik perintah Allah ada pertolongan Allah. Maka dia hentakkan, pukulkan tongkatnya di lautan, maka Allah belahkan jalan oleh Allah Taala. 12 jalan dibuat oleh Allah Taala, yang mana belahan laut tadi seperti belahan-belahan gunung yang sangat besar. Maka Allah Taala diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa bersama kaumnya untuk meninggalkan Fir'aun, menyeberangi daripada laut tersebut. Setelah sampai di seberang hadis Allah, Fir'aun pun mengejar bersama bala tentaranya. Dan Allah tutup kembali hadis laut tersebut dan matilah Fir'aun dan para tentara lanatullah alaihi. Maka selamatlah orang-orang yang ikuti nabinya. Maka begitulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Iman akan sempurna tatkala kita bentangkan dalam medan dakwah.
Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala ilankan hai taala, "Qul," katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "hadhihi sabili," inilah jalanku. Ini jalan hidupku. Apa jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya untuk ibadah-ibadah saja, atau bukan hanya untuk belajar dan mengajar saja, atau untuk berzikir-zikir saja, tapi agumu ilallah, mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah ala basiroh. Dengan basiroh, ulama kita katakan dengan pandangan hati, bukan dengan basor, bukan dengan pandangan mata. Mungkin kalau pandangan mata, insyaallah, boleh saja mata kita hari ini melihat dia itu pemabok, boleh saja hari ini kita mata kita melihat mereka itu perampok, boleh saja hari ini kita melihat mata mereka, mata kita melihat mereka itu penzina. Tapi apabila kita berdekat dapat hidayah, mereka bisa jauh lebih soleh daripada kita. Maka hari insyaallah berdakwah dengan basiroh, insyaallah, bukan dengan pandangan basor. Apabila kita berdakwah dengan pandangan mata, maka kita akan berpersepsi bahwasanya mereka itu maksiat, kita ditahan. Itu ulama kita katakan beda-beda tipis dengan perkataan ana khairu minhu, perkataan iblis yang membuat mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu. Apabila kita dengan mata mereka itu maksiat, kita ditahan. Maka kita berdakwah dengan basiroh, kalau mereka dapat hidayah, dia langsung bisa jauh lebih soleh daripada kita. Ini jalan siapa? Dakwah ini kerja siapa? Maka diterangkan oleh Allah, ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ulama kita katakan Allah tidak berkata di ayat itu ana wa umati, aku berserta umatku, tidak, tapi ana wa manit taba'ani, aku berserta orang-orang yang mengikuti aku. Kenapa? Karena Allah SWT tahu banyak umat Rasulullah SAW tapi tidak mau ikut karena ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kenapa kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggak, kecuali mereka yang tidak mau, kecuali mereka yang menolak. Maka sahabat itu bertanya, "Maya aba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggak yang sudah masuk surga?" Maka kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat di aku, maka mereka akan masuk surga. Yang tidak taat beraku, tidak mau ikut denganku, mereka yang enggan masuk surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin mulia Allah taala, jalannya Rasulullah ini jalan dakwah, baru wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku ini bukan orang yang syirik. Baru dan bisa kita mendeklarasikan kita ini iman kita betul, bebas dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin. Tatkala kau sudah menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, telah menempuh jalan dakwah hari semuanya mata, tidak ada nabi yang tidak berdakwah dan tidak ada nabi yang tidak sukses yang saudara dalam berdakwah. Meskipun dalam dakwah mereka dia tidak dapat taskilan satu pun itu. Karena dakwah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi umur oleh Allah di dunia dan nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hari semuanya? Alasannya, allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah, hanya untuk menguji amal-amal siapa yang ahsan di antara kalian. Ahsanu amala, ulama kita katakan Allah tidak berkata di ayat itu akhiru amala, amal siapa yang banyak, bukan, tapi amal siapa yang baik, Rasulullah Allah, amal siapa yang ahsan. Maka hadirin mulia Allah Taala, ketika datang pertanyaan apa amalan yang ahsan, apa amalan yang paling ahsan, maka Allah jawab, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Siapakah yang lebih ahsan perkataannya? Siapa yang lebih ahsan agamanya? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah Taala. Ini adu ila Allah, bukan adu, bukan ngajak kepada jemaah tabligh, bukan ngajak kepada salafi, bukan ngajak kepada orang-orang jenggot, tapi adu ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mendakwakan kebesaran Allah, maka kesyirikan kita akan hilang hari Subhanahu wa taala. Dan hakikat dakwah maka butuh latihan hari Subhanahu wa taala. Kita butuh latihan hari Subhanahu wa taala untuk mendakwakan ini agama. Maka sebaik-baik dakwah itu adalah khutbah. Kenapa? Alasan daripada empat ulul azmi yang miring Rasulullah SAW ini digolongkan ulul azmi karena mereka susah payah lebih dalam dakwah. Mereka panjang masa mereka dalam dakwah dan luas area mereka dalam dakwah. Karena hakikat dakwah itu berpisah dengan orang yang kita cintai. Nabi Musa alaihissalam dari bayi sudah dihurutkan oleh Allah SWT, dibuang ke sungai. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibuang ke hutan oleh Allah, dipisahkan dari yang cintai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada satu ayat yang mengancam ketika kecintaan kita kepada selain Allah, kepada hari SWT, kepada anak istri ataupun itu, Allah satu turunkan kepada kita satu ancaman dan setelah dan surat Taubah kepada Allah,
Kul in kana abaukum, katakan jika memang bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa asyiratukum, kaum keluargamu, kerabatmu, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kau usahakan, wa tijaratun tahsyaraka sadaha, perniagaan, pekerjaan yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakin tarduna, dan tempat tinggal yang kau cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, wajib hadir di sana ini serta berjihad di jalannya. Atau basuh hatta yakti Allah biamri kata Allah. Maka tunggu sampai Allah berikan keputusan untukmu kata Allah. Maka Allah wallahu la yahdil qauman fasikin, dan Allah tidak akan beri petunjuk orang-orang yang fasik kata Allah. Maka hidayah akan datang oleh Allah Taala ketika kita ada mujahadah dalam hidup kita. Siapapun dia Allah Taala, kita bisa lihat dari Allah Taala keberkahan daripada usaha dakwah ini Allah Taala. Orang bangsa bisa jadi taat, orang preman bisa bicara iman, orang ahli maksiat dari Allah Taala memakan bejat, sampah-sampah masyarakat bisa duduk memikirkan umat dari Allah Taala. Saking luar biasa, kenapa Allah Taala ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kata Allah. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami kata Allah, maka kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya apa? Allah bimbing kita ke arah-arah yang Allah ridhoi. Maka kalau saya baru bergabung dan jemaah ini, banyak yang menghujat, oh kamu sudah ikut ajaran sesat, ikut-ikut orang-orang zalim, oh ikut-ikut ahlul bid'ah, oh ikut-ikut orang-orang yang tak beres. Memang saya katakan, saya sudah dari dulu zalim, saya sudah dari dulu gila, saya sudah dari dulu tidak jelas, saya sudah dari dulu sesat. Tapi saya belajar yakin dan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau saya sungguh-sungguh di jalan ini, maka saya akan dibimbing oleh Allah di arah yang Allah ridhoi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut hadirin semua taala. Setiap perintah Allah tidak akan menyusahkan kita hambanya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, di balik perintah Allah pasti ada datang pertolongan Allah. Di balik perintah Allah ada janji-janji Allah. Di balik perintah Allah ada kejayaan di kehidupan yang sementara maupun di kehidupan yang selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita semua. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kau tolong agamaku kata Allah, maka aku tolong. Maka akan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menolong agama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari pertama kita buka ada surah Al-Baqarah alif lam mim, dari kalau kita alif lam mim kitab Al-Qur'an ini kata Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meragukan daripada Al-Qur'an, berarti kita meragukan daripada kebesaran Allah. Kita meragukan daripada janji Allah. Maka dalam ayat 10 Al-Baqarah Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka itu adalah penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut. Tambah ragu di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha dakwah ini Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan keraguan dan mengambil daripada keyakinan agar kita iman kita betul, agar kita selamat di dunia sementara maupun di akhirat selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita sama-sama berjuang Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang, kita mati, kita tak berjuang pun akan mati Allah. Lebih kita berjuang sampai mati, karena mental pejuang tidak akan pernah sama dengan mental pecundang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua Allah Subhanahu wa taala niatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi pernah berwasiat kita kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi? Keluarlah, karena orang yang berilmu dan beradab tidak akan mungkin berdiam diri di kampung halamannya. Tinggalkan negerimu, hiduplah asing kau di negeri orang, kau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan, kerabat dan kawan. Berletih-letihlah, karena manisnya hidup akan terasa setelah letih dan berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena dia tertahan tidak bergerak. Jika mengalir dia akan jernih, jika tidak dia akan keruh menggenang. Singa jika tidak tinggalkan sarang tidak akan pernah dapatkan mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busurnya tidak akan bisa mengenai sasaran. Matahari apabila tidak bergerak tentu manusia akan bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas terlihat sama dengan tanah-tanah biasa apabila tidak keluar dari tempatnya. Kayu gaharu tak ada beda-bedanya dan kayu-kayu biasa ketika masih di dalam hutan. Tapi apabila gaharu keluar meninggalkan hutan, maka dia akan menjadi berubah menjadi minyak wangi yang mahal harganya. Maka kemuliaan kita umat Rasulullah SAW bukan hanya dalam ibadah, kita dalam dakwah hari Subhanahu wa taala. Satu waktu sahabat hari Subhanahu wa taala pernah pulang safar hari Subhanahu wa taala, maka melihat satu tempat airnya bagus, tumbuhannya subur, maka minta izin dari Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di sini saja, saya beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah sampai saya mati, biarkan saya di sini saja. Maka apa kata jawab Rasulullah SAW, wahai sahabatku, sesaat saja orang yang keluar dari jalan Allah, maka setelah mengalahkan seluruh amal ibadah seluruh hidupmu di tempat ini. Maka hadirin yang terhadap Allah SWT, Abdullah bin Rawahah
sahabat yang menanggungkan huruf fisabilillah, menanggungkan keluar dari jalan Allah dengan alasan yang agung, dengan alasan yang mulia. Apa alasannya? Pengen sholat Jumat di belakang Rasulullah untuk terakhir kalinya. Ini bukan alasan yang bagus, luar biasa bagusnya. Pengen sholat Jumat di belakang Rasulullah untuk terakhir kalinya. Bukan alasannya untuk ngurus kebun, bukan alasannya untuk ngurus pekerjaan, bukan alasannya untuk ngurus anak istri, bukan. Pengen sholat Jumat bersama Rasulullah. Maka pasukan sudah, berjemaah sudah berangkatkan ketika batas subuh. Ketika subuh sudah diciptakan, maka Abdullah bin Rawah masih menunggu di Madinah. Pengen sholat Jumat bersama Rasulullah untuk terakhir kalinya. Maka hari saudara selesai sholat pun Rasulullah melihat Abdullah bin Rawah dan terkejut. Wahai Abdullah, kenapa kau belum berangkat? Sementara jemaah-jemaah sudah berangkat dari pagi. Kenapa kau berangkat? Ya Rasulullah, aku ingin sholat di belakang engkau untuk yang terakhir kalinya. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Abdullah, berapa lama kau tertinggal dengan jemaah? Sekitar setengah hari ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, wahai Abdullah bin Rawaha, ketahuilah, kau akan terlambat masuk surga 500 tahun pada kawan-kawan. Hari ini kita terlambat 4 bulan masih bisa sampai saja, masih bisa ketawa-ketawa saja, masih bisa tenang-tenang saja. Rasulullah, setengah hari saya terlambat masuk surga 500 tahun, apalagi terlambat 4 bulan. Kawan-kawan kita sudah banyak yang sahih di jalan Allah, telah sampai ke negara-negara jauh, telah kubur-kubur mereka sudah terbang ke dunia. Rasulullah, kita masih santai-santai saja hari semalam Allah. Maka untuk itu kami menyeru, saya niat untuk bagaimana mendakwakan ini agama Rasulullah sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya 4 bulan setiap tahun dari Rasulullah. Maka insyaallah yang bagi semua di sini yang belum 3 hari boleh Pak ikut 3 hari sehingga dibimbing oleh Rasulullah. Saya saja orang gila masih dibimbing oleh Allah, apalagi bapak-bapak yang sudah terbiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dakwah ini adalah bahasa perjuangan, bahasa pengorbanan, bukan masalah sekedar Al-Qur'an hadis dan Rasulullah. Kalau masalah Al-Qur'an hadis, kenapa Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayah tidak boleh bayar hidayah orang jemaah yang mau berangkat 4 bulan? Tidak boleh, karena bahasa dakwah ini bahasa pengorbanan, bukan sekedar Quran hadis, bukan sekedar paham-paham hadis Allah, tapi paham apa kehendak Allah dan Rasulnya, sehingga kita benar-benar dibimbing oleh Allah Taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tingkatkan lagi pengorbanan hadis Allah. Saya menyeru yang sudah 40 hari berangkat 4 bulan, yang sudah 4 bulan jangan pernah turun lagi, karena masih sudah tinggikan takasa kita menjadi 6 bulan, masa kita turunkan menjadi 40 hari. Kita bilang dakwah ikutan masih, tapi secara dan langsung kita yang tidak ikut arahan masih. Maka semua hadis Allah, kami menyeru untuk menjuangkan ini agama, melimpahkan harta dan diri kita untuk keluar jalan Allah minimal yang 4 bulan setiap tahun semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Anja Channel.